Virus Arafik bakal laporkan Galih Ginanjar ke polisi? Virus dan Sony Septian enggan bicara mengenai Galih Ginanjar. Sebagaimana dilansir suara.com, artis Virus Arafik tidak banyak berkomentar saat disinggung kemungkinan bakal melaporkan mantan suaminya Galih Ginanjar ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ditemui usai menjadi bintang tamu pagi-pagi Pasti Happy pada Jumat 28 Juni 2019 di kawasan Kapten Pitendean, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, perempuan 33 tahun ini pun memilih bungkam. Virus Arafik yang didampingi suaminya, Sony Septian, justru meninggalkan wartawan dan menolak diwawancarai. Kendati begitu, Sony Septian sempat memberikan pernyataan singkat. Sudah terjawab sih semuanya ya, kalau soal Galih Ginanjar. Maaf ya, buru-buru, jar Sony Septian. Seperti diketahui, baru-baru ini Galih Ginanjar membuat pernyataan mengejutkan dengan mengatakan kalau Miss V, mantan istrinya Virus Arafik, bau ikan asin. Pernyataan itu disampaikan Galih Ginanjar dalam vlog yang dibuat bareng Ray Utami. Namun karena itu, Galih Ginanjar banjir hujatan warganet sehingga Instagramnya diprivasi. Begitupun Instagram istrinya, Barbie Kumalasari, yang raib bagai ditelan bumi. Tetapi kabar mengejutkan sebagaimana dirilis pada Instagram Hotman Paris, yang mana di sana dinyatakan oleh Hotman bahwa proses hukum pada Galih Ginanjar akan dilakukan, yaitu dia, Virus Arafik, akan melaporkan Galih Ginanjar pada Polda Metro Jaya pada hari Senin lusa. Inilah berbagai komentar dari warganet terkait proses hukum yang sebentar lagi akan dijalankan, diproses oleh Virus Arafik.